Alhamdulillah setiap hari apa ya harus katakan dukungan masyarakat semakin bertambah. Hari ini keluarga dari Polkabi memberikan apa ya kepercayaannya lah. Nah, mudah-mudahan Mas Pram dengan saya bisa lancar di pilkada DKI kali ini. Jadi sekali lagi teman-teman, ya inilah salah satu tanda bahwa kita ingin sekali pilkada ini berjalan dengan happy, bahagia. Tidak harus kita bicara tentang identitas, kesukuan, tapi walaupun itu menjadi bagian aspirasinya harus saya tangkap, karena ada harapan di belakang nanti di saat kita memang membangun Jakarta. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Aspirasi disampaikan apa aja tadi? Sekarang bukan aspirasi, pada dasarnya mereka paham saya ada di mana dan saya paham semua saudara-saudara Porkabi saya ada di mana. Kita berangkat pada core yang sama, yaitu tentang kebudayaan, tentang masyarakat Jakarta. Jadi ya kalau tadi Ketum juga diceritakin nonton Sidul, udah paham lah dia bagaimana Sidul itu ada di tengah-tengah masyarakat Jakarta. Jadi singkat kata seperti itu. Oke? Bang, ini satu ini kan kita tahu kan Bang Abdul ini kan sebagai ketua umum Porkabi, tapi kan juga soal background politiknya kan Nasdem. Sedangkan Nasdem kan pemerintah. Ya ini gimana Bang dengan kepartaian yang dianggap? Abang yang jawab lah itu. Terima kasih. Ini siap-siap aja. Iya deh. Oke. Dilanjut ya Bang. Oke.